Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, inilah dokumentasi vlog saya yang berisi tentang kegiatan saya setiap hari. Ada kegiatan terutama saya di proyek, tapi di sela-sela kegiatan itu saya mencoba mencari kesibukan yang bermanfaat, yaitu membuat budidaya ikan, pertanian. Saya banyak belajar di YouTube mengenai aquaponik, hidroponik, atau apapun hal-hal yang baru. Saya sangat tertarik sekali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi siapa saja yang melihat. Terima kasih. Pagi teman-teman, ini sarapan di Salwa, sosis, cumi sosis sama teh hangat untuk ngawani dia di belajar jarak jauh supaya enggak boring. Oke, kasih ke adik Salwa. Bah, sudah siap, Bah? Buka sarapan yang istimewa, Bah. Ambil. Apa tuh, Bah? Kreativitas tanpa batas. Tuh, ambil dulu rotinya, ambil. Nah, ini teh hangat. Selamat belajar. Semoga menjadi anak yang pintar. Ya Allah, punggungnya enggak ditutup loh. Foto kirim ke gadis. Selamat pagi kawan-kawan. Saatnya kita kasih makan ikan sebelum beraktivitas keluar rumah. Karena kolam dan aquaponik saya berada di sekitaran rumah. Oke. Kita isi nih. Hah? Kita di sini. Oh. Kau tutup nih ya. Belum lele pra. Oh, wis entek ora ngomong wingi iki tak. Dum-dum wong-wong iki. Panen pas iki wae. Iya, wis entek tak isine. Eh? Oh, wis panen kae. Iki mangane palet kabeh ya. Ora tau tak kei. Kae godhong pepaya nek ana. Biar Pak Ji yo. Pepaya kan go obat. Mungkin iki kurang lembut. Si tak ulah. Wis kesuci Pak Ji. Ya. Ana berapa ulang Pak Ji? Telung ulang setengah batang ulang. Tapi sortiri ngono. Ini mau kira-kira kalau 500 Pak. Wah, 500. Wah, si dia tak rugi tu. Selamat pagi kawan-kawan. Ini saya menuju ke proyek. Kebetulan saya bawa kendaraan, bawa mobil. Karena agak capek beberapa hari kemarin. Ini situasi macet, kayaknya di depan ada penyemprotan desinfektan oleh
DKMI ya, atau Dinas Kesehatan Jakarta. Kenapa? Karena kayaknya peningkatan penderita COVID-19 di DKI ini naik terus. Mungkin ini sebagai antisipasi saja. Cuman yang jelas kita harus ikuti protokol kesehatan saja menurut saya. Pakai masker, rajin cuci tangan, keluar masuk rumah cuci tangan, dan jaga jarak. Cuman ditambah satu, hindari kerumunan dan ruangan-ruangan yang sempit. Itu aja mungkin yang bisa membantu kita untuk menurunkan penyebaran COVID-19. Oke, kita lihat sampai di mana ini penyemprotan, karena yang mobil yang nyemprot dan inspektor itu di depan kita, jadi di belakangnya otomatis macet karena dia bergeraknya lambat ya. Ini dua jalur, dia berada di sebelah kiri, jadi dua jalur dua-duanya juga lambat ya. Karena mobilnya relatif besar. Oke, kita lihat nanti di depan ada apa ya. Nah, itulah kawan-kawan blower penyemprot disinfektan yang di depan saya. Kontrol kerjaan ini sudah dibukain semua plastik-plastiknya. Dapur untuk pantry sama meja sudah dibukain. Lift sudah aktif. Tinggal handle untuk ini aja. Handle untuk pintu swing double. Keluarnya lewat mana, Dang? Keluarnya lewat mana? Ini gak bisa tutup semua. Kunci. Ya udah, biar yang enggak usah dibuka, biar orang masuk juga anu tertib. Di sini aja buat tempat lu mana. Plastikmu ini, oh, plastiknya Dang, anu udang ya. Plastiknya bos modal. Bukan endang, bos odang. Oke, kita udah selesai. Kita mau balik dulu. Ini rumah kita udah selesai. Itu udah kamu pel, Dang. Saatnya kita pulang untuk aktivitas yang lain.
ini saya buat rangka untuk pendudukan pot untuk tanam kembang, tanam sayur di teras rumah. Cuma nanti ini saya kasih tutup poli, tutup plastik, macam plastik UV itu, supaya air cucuran dari atas nggak pas kena di pohon, di tanaman, di pot, sehingga tanahnya bisa kemana-mana. Oke, nanti kalau sudah jadi akan saya update. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang melihatnya. Terima kasih. Saya pindah ke kolam. Selama sejam jadi perlu digeser ke sini.
baik-baik saja ini, terlalu panas kayaknya, perlu kita rubah posisinya. Oke, kita sudah ngecek penyiraman. Oke, dikasih drip. Yang kurang besar mesti harus kita besarin ya, karena dengan penambahan beberapa titik ini akan berkurangnya volume titik yang lain. Oke, terima kasih sudah mengikuti aktivitas malam saya, kasih makan ikan dan kontrol irigasi drip saya untuk penyiraman teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.